batu mah. Di sini anak mereka dalam berapa? Sudah bisa. Coba. Tawar. Tawar. Oke, assalamualaikum guys. Kita udah di Pantai Tanjung Dewa, kalau nggak salah namanya ya. Kita mau coba nyebrang ke Pulau Datu sambil lihat-lihat spot yang bisa dipancingi di sekitaran Pantai Tanjung Dewa. Oke, ikutin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mana kita, Bang? Situ. Situ mana? Anak Manu, anak situ. Nyebrang ah. Pulau Datu. Lihat kamera, hey. Hey. Sini. Mau ke mana? Ke pantai. Mau Pulau Batu, Pulau Datu. Tunggu Mama dulu, Bang. Udah tinggal Mama. Berapa menit sampai sana? Palingan 10 menit lah. Oh, 10 menit. Paling lawas dah tuh. Iya. Ini kok ramai enggak tahun baru kemarin? Ramai di sini. Ramai banget. Selama ini, Bang? Biasanya ramai aja, Bang. Oh, sudah. Ayo. Sudah berapa kali, Yang? Sudah pernah? Kemana? Sini. Situ. Sering. Sering. Ada musola nggak di sana? Apa? Ada musola nggak? Ada musola nggak di sana tuh? Ada. Oh ada. Ada sudah ya. Sholat aja kita. Seru gak, Bang? Seru. Wah, mereka. Bismillah. Pelan-pelan. Ya, terus. Dapat apa, Mas? Belum. Pasang pang airnya, anu betul mungkin. Kalau agak surut mending. Ayo. Pegang tangan Ayah. Ya. Umpat. Aman. Wes. Ya, bisa. Berapa lama ini? Nungguin lo? Tunggu ya. Oh, iya. Belum ada kah? Belum. Waduh. Besar sudah pada mana? Besar di bawahnya. Come on, let's go. Kita sholat. Sholat asar. Asar. Was. Kurang lebih kayaknya gak sampai 10 menit tadi deh sampai Pulau Datunya ini. Hati-hati, Bang. Was. Ya kan? Tuh kan, lepaskan sendalnya, jelek nih kalau untuk jalan begini nih. Kepleset pasti sendal. Come on. Itu orang mancing lagi tuh.
Let's go. Wah, lepas lagi sendalnya. Hey. Kita mau sholat Pulau Datu. Guys, Pulau Datu mah. Hai, apa lagunya? Ada lagu naik gunung, Bang. Pegang kameranya, Bang. Begini. Not the bird. Dah, sudah. Tama ya. Ya. In the jungle. In the jungle. Jadi yang mau kesini enggak usah khawatir karena ada toilet dan musala. Dan ada makamnya ya, untuk penghutan. Ayo pancingan. Huh? Ayo tidak bawa pancing. Belum ada pancing buaya. Belum. Oh, tangganya baru dicat. Oh, bawa sendal kah? Bawa sendal? Bawa sendalnya, Bang. Sini. Duduknya. Awas, Bang. Lihat jurangnya. Oh, mau di bawah. Ayo. Oh, ini nah wudhu nah. Oke, guys, kita mau ke sumber mata air yang aneh tapi nyata. Jadi sumbernya berisi air tawar padahal di sebelah pantai, pas di bibir pantai. Jadi banyak peziarah kesini yang ke makam di atas itu. Ya, ini dijadikan oleh-olehnya air tawarnya nih. Air hambar. Ya, ini kolamnya, sumurnya. Wih, jernihnya, Masya Allah. Ini air tawar, kata jernihnya. Kita coba ya. Mau coba kan, Bang? Hah? Sini. Coba tawar banget. Bagus nih, mana agak kotor nih, sampah rumput sama batang kelapa nih. Ya, apa yang jauh? Mama tuh. Ah, kan. WC-nya juga lumayan terawat dan bersih. Di kamar mandi. Lumayan bersih. Ini kayaknya baru renovasi nih. Jadi lebih aman aja dari yang kemarin mungkin. Oh, bisa menginap, Le? Bisa. Tapi oh. Di mana menginapnya, Pak? Di belakang. Oh, di belakang. Sampai 200 sama malam ini. Dan masalah ini. Oh, di lantai sini.
Jadi si Arman yang pian juru kuncinya lah. Jadi siapa yang dimakamin sini nah? Bentuknya. Si Muhammad Fahir kan Haji Samsudin udah bener. Itu kenapa dimakamin di sini yuk? Mengamanah amanah sidin dulu dari Batapura Token dulu berjalan kaki ya. Ngemulut burung biasanya sambil haluat kan disini. Oh dari Martapura jalan kaki? Hmm. Tahun berapa paling tua nih makamnya? Sebelum ada kampung nih. Oh sebelum ada kampung Tanjung Dewa ya. Berarti berapa orang tidak? Berapa aneh makam? Ada lima. Ada lima. Keturunannya kak? Kalau ini orang kamu masuk tokoh aja ulama. Oh juga. Ulama yang berdoa di sana. Oh iya. Ada itu abahnya ini yang ujung. Oh yang ujung itu. Oh menjaga di sini. Jadi berapa orang pengen nunggu di sini tinggal kita di sini? Kita 2-3 yang mana sumur menjaga sumur menjaga wisi kan. Oke. Bosan wisi. Oh biasa. Berarti memasak-masak di sini juga? Karena kita mulik juga kan. Ini empat bisa empat situ kan. Oh, Tian bulikan juga? Bulik, sore-sore kan bulik. Jadi yang menginap ada Pak? Ada lah? Kadang-kadang aja ada yang bermalam. Oh, kadang tiap hari. Tapi aman aja lah. Biasanya ada berapa? Baru aja kayaknya renovasinya. Ini yang ini. Yang ini yang terbatu baru aja. Yang ini sudah awas. Yang mana lo? Yang kuban sudah awas. Ini 2002. Ini. Ini 2008. Desa kah? Anggaran desa kah? Ini hasil daripada celengan ini. Oh, Masya Allah. Iya. Musola ini 100% ini swadaya masyarakat nih. Iya. Ini celengan. Jadi semuanya yang itu yang dermaga yang hanyanya hanya pemerintah. Oh, yang dermaga pemerintah baru. Ini. Oh, tapi ulun tapi turun di sana ya? Iya, di situ kan anu agak besar kok, agak gua besar gelombang ini jadi. Oh, sementara kalau lagi kering aja mungkin sini ini, lagi surut. Kalau lagi anu gelombang halus kan di sini. Oh, di situ. Di situ. Ulun pertama juga ini. Alhamdulillah. Ini ulun dari Kaltim. Cuman bini orang teh hari. Oh, sahibnya. Jadi dibangunkan dari hasil infak di sini juga dibangunkan. Dibagi ke haulan. Kon, tinggi haulan. Oh, haulannya kapan? Haulannya pas bulan 6, bulan Maulid 19 dan Arab. Tapi anu kah? Juriyah kah yang dimakam yang pertama itu yang ya, saya juga lihat sih ini. Cuma kada ditimbulkan dulu. Oh, ini. Wong Bahar itu akhirnya iya. Namanya Habib itu kan dibunuh oleh Belanda. Oh, jangan bunyi. Wong Alim aja, wong lama menyetahu, wong 9 itu pikirannya sih. Lalu tutup, Pak. Ini ulen, ulen dulu. Pertama. Di sini anak merek ke dalam udah, Pak? Sudah. Masih lah paman, ulun keliling lagi sekalian mungkin mau bulikin juga. Takut mahadam di sana doang. Nggih, nggih, nggih. Ini dermaga yang baru dibangun pemerintah nih. Besar. Buat camping ini mantap. Ayo, let's go. Kita kembali ke dermaga. Kuatkah? Lihat sini bang, bang lihat sini. Oke. Oke, let's go. Youtuber gak mas? Baru, sekalian sayang kalau ada di rekam momennya. Yuk. Tunggu mama dulu. Awas. Awas. Eh, tinggi betul. Jangan lewat situ.
Ayo sini lah. Nah, ini. Dia punya speed sendiri tadi tuh ya yang mancing itu. Sama ayo aja mama kada berani. Ayo. Mohon. Wah, ekstrim. Oke. Juru kuncinya pamannya hendak umpat, Jar? Iya. Ya. Yang jaga kalian. Aku pin hendak umpat aku pamannya. Aduh. Kanan dulu. Ya. Nah. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya. Let's go, blah. Oke okay guys, sekian dulu vlognya. Anak gak suka pulang, anak sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ke Pulau Datu, Pantai Tanjung Dewa, Tanah Laut. Sini, sini, sini. Ya. Cut. Masih lah. Udah pada pulangan jam 6:30.